kebun ini akan kita tanami bawang pada awalnya, tapi karena beberapa hal pertimbangan kita jadikan aja kebun ini kebun cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini merupakan episode kedua dari lanjutan video yang sebelumnya. Rencananya kebun ini akan kita tanami bawang pada awalnya, tapi karena beberapa hal pertimbangan kita jadikan aja kebun ini kebun cabai. Ini kemarin baru ditanam pohon bibit cabainya, bisa dilihat di sini. Ini bibit cabai tingginya sekitar 15-20 cm. Ditanam di lapisan plastik musa untuk supaya hama rumput kita tidak terlalu repot untuk membersihkan hama-hama rumput pada masa pertumbuhan tanaman cabai. Bisa dilihat di sini, ini luasnya sekitar 1,5 hektar semuanya, tapi belum kita tanam. Baru bidang ini yang kita baru bisa tanam karena cuaca tidak terlalu mendukung. Jadi beberapa hari ini cuaca selalu dalam keadaan yang hujan, yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan proses penanaman. Tapi hari ini cukup cerah, kita lanjutkan lagi penanamannya. Itu ada pekerja di kebun kita yang rutin selalu menjaga kebun ini, merawat kebun ini. Jadi jengah dengan rutinitas di kantor, di kota. Ya, sekarang kita berkebun ya, itu ya tetap belakang gunung. Di kejauhan itu ada Gunung Singgalang. Jadi posisi kebun kita ini di Kabupaten Agam. Jadi demikian saja mungkin update video untuk episode kedua ini, edisi berkebun cabai ya, palawija. Kita akan coba update video tentang kebun ini tiap minggu. Kita berdoa mudah-mudahan ini 3 atau 4 bulan lagi sudah bisa melakukan panen perdana. Bisa dilihat di sini peta-peta bidang cabai. Nah, di bagian trellis ini, bambu ini, para-para ini, itu dulunya labu siam. Sekarang rencananya sih saya akan coba tanam yang lagi tren saat ini, itu anggur. Kita akan coba modifikasi para-para yang sudah ada ini untuk menjadi trellis anggur. Kemarin saya sudah pesan bibitnya, ada satu yang sudah saya tanam, tapi itu akan bisa kita saksikan di video berikutnya. Jadi para-para ini sebelumnya adalah labu siam ya, apa japan kalau orang Sumatera Barat bilang. Ya, ini nanti mau kita bersihkan rumput gajahnya. Nanti ya, kita akan coba di sini untuk menanam anggur. Itu di bagian sudut di belakang, di bawah rumpun bambu itu adalah tempat biasanya saya melakukan pembibitan. Oke, demikian saja dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.